kita biasanya memang tidak menerima banyak. Setiap angkatan itu sekitar 50 sampai maksimal 60. Sebagian siswa baru sudah mulai latihan, cuma memang belum semua karena masih banyak yang menyelesaikan urusan sekolah. Ada berapa mungkin mas untuk total seluruhnya? Kalau yang masuk latihan tadi sekitar 53 yang sudah masuk. Kalau kita biasanya memang tidak menerima banyak. Setiap angkatan itu sekitar 50 sampai maksimal 60. Tadi latihannya apa aja, Pak? Tadi masih latihan ringan. Juga ada tadi pengenalan senam tabata. Tiap siswa yang daftar itu tetap diterima atau ada sistem seleksi atau tes? Ada seleksi, ya, jadi kemarin lewat seleksi, jadi itu yang diterima, ada yang diterima secara beasiswa, ada yang diterima jalur mandiri. Kalau yang beasiswa itu ada berapa persen? Yang beasiswa itu kemarin, kalau persentasenya, jadi memang kita lihat sesuai kualitasnya. Jadi kalau memang ada banyak ya yang masuk biasanya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Tapi kan rata-rata memang yang berkualitas itu tidak banyak. Paling yang beasiswa kemarin sekitar 10-11. Nah, dari tahun ke tahun mungkin ada penambahan itu nggak? Ada penambahan siswa atau apa? Ya, tiap tahun kan kita buka ajaran baru untuk KU baru, yaitu kita terimanya sekitar per KU 25. Jadi kalau ini kan yang masuk KU 2011 itu kita terima 25, sama KU 2008 itu sekitar 25. Cuman mungkin biasanya ada tambahan KU 2010 atau ada 12 itu. Kenapa kok milih ke aslinya? Agar menjadi pemain di profesional. Keinginan sendiri atau dari orang tua? Keinginan sendiri. Jadi ke asli nanti harapannya? Menjadi pemain profesional. Sudah siap untuk ikut kompetisi-kompetisinya? Tahu asli dari mana sih? Dari orang tua, dari teman-teman. Oh, dari teman-teman. Direkomendasiin mereka ya? Iya.